Halo semuanya, welcome back to channel Jayato Dekecoy. Wadaw. Oke, teman-teman, kita melanjutkan game Torang Online ya cuy. Dan terakhir kalinya teman-teman, akhirnya cuy, akhirnya teman-teman kita bertemu dengan idola para Torang Online ya cuy. Soalnya teman-teman banyak banget yang komen ya cuy. Bapak-bapak ngawas banget ya, jadinya naitan. Pokoknya banyak banget yang naitan teman-teman. Jadinya teman-teman, gua kira ya guys ya, si Naita adalah idola dari Torang Online. Ternyata kebalikannya teman-teman. Ternyata aja pada benci sama Naita cuy. Gue juga gak tau teman-teman kenapa pada benci sama si Naita gitu loh. Dan kali ini teman-teman kita bakal melanjutkan lagi cuy. Si Naita ya cuy. Halo Naita. Dia walaupun dia buta cuy ya, dia tuh mempunyai rasa-rasa peradaban ya cuy. Ada hal apa? Aku sibuk. Langsung ke intinya saja. Benar. Yang aku buat di sini adalah permata suci. Yap, aku tahu. Tidak, permata ini melebihi permata suci. Permata ini menyimpan kekuatan khusus untuk memasmi sebuah sosok. Hah? Kunamakan dia permata sihir. Oh, berarti dia lagi bikin ini teman-teman, permata sihir ya. Coba permata suci lagi, cuy. Permata sihir. Dulu aku dan Mus menyanggupi permintaan Majua untuk membantunya membuka gerbang antar dimensi demi memuliakan dunia ini. Mm-hmm. Namun yang keluar dari dalam sana adalah sosok jahanam membawa cempancana. Berapa kali ku dengar tetap saja serem. Kami bertiga berhasil tangannya tremor teman. Cek gitu aja. Si Naita tremor teman. Dingin gitu aja. Berhasil memulangkan makhluk-makhluk terkutuk yang tak sengaja kami panggil ke sini. Namun ada harga yang harus ditebus. Aku kehilangan penglihatan telingaku sebelah kiri, tetapi tidak ada rasa penyesalan sedikit pun karena kami berhasil melindungi dunia ini. Oh, maksud si Naita teman-teman, dia tuh ini ya cuy, yang mengorbankan dirinya sendiri teman-teman demi portal itu gitu loh cuy. Oke, lanjut. Tapi meskipun begitu, berdebeh itu harus mendapat ganjaran bahwa mencabik-cabik mereka pun akan cukup bagiku. Si Naita ngamuk teman-teman. Lu totong lu gak usah pamer kekuatan lu ya, gue tahu kekuatan lu gede anjir. Sepertinya si kepalanya juga penuh bencana ya. Benar juga. Dideteksinya menciptakan permata suci didasari oleh rasa kasihannya terhadap dunia ini, kebencian mendalam terhadap monster dunia lain. Oke. Ternyata teman-teman, permata suci tuh cuy ya, didasari oleh rasa kasihannya gitu loh teman-teman, sama si ini loh, si Naita ya cuy ya, sama rasa jengkelnya gitu cuy kepada monster. Jadinya teman-teman, si Naita membuat permata suci. Tetapi teman-teman, kali ini berbeda cuy, dia katanya pengen bikin permata sihir, mamen. Serta kebenggisan untuk membinasakan mereka apapun caranya, bercampur aduk bagaimana bencana dalam batinnya. Oh iya, hampir saja lupa, karena urusan Teh Caca kita juga harus menyampaikan pesan dari Mus. Kamu menyampaikan apa yang dikatakan Mus sang penyihir rembulan kepadanya. Astaga, ternyata benar Mus pun merasakannya. Hanya kami tiga penyihir. Tiga penyihir teman-teman. Berarti masih ada satu lagi cuy. Tapi siapa satunya teman-teman? Gerbang dunia lain dapat merasakan kehadiran makhluk penghuninya yang kian hari ini kian kuat. Maksudnya semakin hari semakin kuat gitu cuy, kian. Akhir-akhir ini aku pun merasakan keberadaannya, sudah melihat begitu dekat, dan itu membuat gusar karena aku tak bisa melihatnya. Berarti teman-teman, prasangkanya gue yang pertama cuy ya. Gue salah cuy. Gue kira teman-teman dia tuh sama kayak di filmnya Avatar gitu loh cuy. Avatar yang buta kan ada tuh cuy. Itu kayaknya masih bisa gitu loh. Masih bisa enggak sih cuy? Gue lupa dah. Rupanya itu alasan kamu menembak membabi buta waktu kami datang. Berarti si Naita teman-teman dia enggak bisa melihat cuy. Mungkin hanya ada di kepalanya cuy, kayak misalnya ada titik-titik atau apa gitu cuy. Kemungkinan besar ini adalah musuh langsung dia serang cuy. Dan di mana? Tapi aku yakin mereka akan muncul cepat atau lambat. Untuk jaga-jaga, aku minta Teh Caca mengumpulkan
spesial yaitu permata sihir untuk melawan Mamen. Permata sihir cok. Oh, sudah sampai tahap ini rupanya. Maksudnya apa Neta? Wah, baru kali ini aku melihatnya kilo seperti itu. Tapi, ini masih terlalu lemah untuk mengusir mereka. Ada yang datang tuh. Mamen. Busro. Wah, ketemu Lili Negria. Akan kuhancurkan batu itu demi bosku. Sabar teman, contoh batik udah saya teman. Sebelum kita melawan itu, sabar contoh. Oke teman, kita sudah let's go teman. Jangan bilang kita bakal melawan ini teman. Anjir. Kaki tangan monster itu kah? Takkan ku biarkan seperti itu. Boom. Apa? Coba angkat lagi saja. Mana mempan, rasakan ini. Mamen. Si Naita langsung diketok gak cuy apalanya. Si Naita kenapa gak bisa menghindar gitu. Basmi bos roga di gua bawah tanah sana. Apapun tuh teman, demi idol Naita Uchiha ya, kita harus rela mati tuh teman. Tidak apa-apa, gue sudah berlatih. Palulu, mana palulunya tuh? Ya ampun palulunya gak mau bantuin cuy. Oh sabar tuh teman, oke kita ganti Shechu. Apakah siap tuh teman? Hop, pasang ini. Ayunan dewa tuh teman. Habis itu Kariki. Hop, habis itu si ini tuh teman. Serasa, sikat tuh teman. Apa yang terjadi teman-teman? Terjadi nomor 1 ya cuy. Nice to Mamen. Dengan menggunakan trenyu dan kaki bunsin ya cuy ya. Cucing. Walaupun damage-nya tak seberapa teman. Yang penting ngejos. Iya. Aku tidak tahu sesakit apa batu itu. Tapi aku tahu bosku tak akan takut padanya. Dan si bos roga apa teman? Tunggu teman, kalau misalnya dia bos roga cuy, terus bosnya apa teman? Anjir cowok. Sepertinya energi jauh yang kurasakan akhir-akhir ini berasal dari dia. Yang dia maksud itu mungkin adalah monster dunia lain. Aku tidak tahu gimana caranya, tapi yang jelas dia mungkin akan segera bangkit. Nah ini tadi temannya gue herannya cuy ya. Dia kan bos gitu loh cuy, bos roga tuh. Tapi dia masih punya bosnya lagi cuy. Permata sihir ini akan kutitipkan padamu. Begitu selesai ku sempurnakannya. Lalu aku mau pergi ke gerbang dunia lain yang disegel Majua. Kalau kan monster itu, apakah kamu bersedia? Dia? Heh? Monster apa? Kutak, hey, Mamen. Bagus, jangan sisakan nyawamu sampai hari ini. Aku tidak tahu kapan permata sihir dapat selesai. Datanglah menemui saya. Siap. Tunggu, teman-teman. Kita disuruh mengalahkan, tapi nggak dijelaskan, teman-teman. Ini yang dikalahkan siapa, Totong? Saya punya sedikit permintaan. Bolehkah saya membeli permata suci langsung dari Anda? Kalau urusan bisnis, bicarakanlah dengan Teh Caca. Ini adalah tempat keramat, tempat permata suci dibuat. Jangan menginginkan hal duniawi di sini. Heh? Duniawi? Oh, berarti tuh teman. Si Teh Caca adalah penjualnya dari si... Siapa lagi namanya teman? Naita ya cuy ya, kemungkinan besar teman. Lagi-lagi cuma aku yang bernasib sial. Aku nggak tahu apa dulu gitu cerita aja. Soalnya teman-teman karakternya kita tuh nggak pengen ngomong gitu loh tuh cuma begitu-begitu doang teman kayak bisu loh cuk. Oh iya, lebih baik kita laporkan saja dulu soal monster dunia lain ini kepada Pino ya. Oke. Dan kita bakal pergi ke anjir kota. Oh nice. Tidak ada, ayo kembali ke kota Sofia. Nah ini baru cakep. Gue kira gue bakalan jalan gitu loh. Ya ampun lah, jauh banget kalau misalnya jalan gitu loh. Oke, kita langsung ke kota Sofia. Yo. Ayo Mamen. Sudah gak sabar nih cuy. Kita bakalan memberikan berita ini kepada si Sofia. Ayo cuy. Let's go. Oke.
kita ganti dulu. Hap. Hap, 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 hap. Ya, kita bakalan langsung aja melaporkan aja kepada Sophia. Wah, pasti kita bakalan capek menceritakan teman-teman, dan ini pasti sangat panjang cuy. Oke. Halo Pino. Akhirnya kita bertemu sama Pino lagi. Ah, kamu rupanya sudah lama tidak berkunjung. Aku jadi cemas memikirkan apa yang terjadi. Apakah kamu baru kembali dari perjalanan jauh? Tuh teman-teman, karena dari kita tuh cuma gitu doang. Kamu melaporkan bahwa di tengah penyelidikan permata suci, kamu menemukan sebuah gerbang dunia lain dan makhluk penampilan aneh. Menurut gue ya teman-teman, itu kayak ini loh cuy, apa aja kemarin tuh kayak alien gitu loh teman-teman. Soalnya kepalanya tuh lonjong ke belakang gitu ya cuy ya. Okay. Serta kemungkinan bahwa makhluk aneh itu akan menyerang kembali. Begitu ya, sebelum aku sempat merasakan lonjakan energi jahat, namun kemudian hilang begitu saja. Rupanya ada hal semacam itu. Pokoknya kita tidak boleh membiarkan hal-hal jahat semakin merajalela, termasuk kristal hitam tempo hari. Bisakah kamu menupaskan makhluk itu? Pino, aku baru sampai loh. Terima kasih atas laporan dan kerja sangat kerasnya. Sekarang silakan pesan. Siap. Akhirnya tonton ini kita disuruh istirahat. Sementara itu kami akan mengumpulkan info terkait gerbang dunia lain yang disegel Majua untuk mendapatkan petunjuk tentang makhluk aneh itu. Lanjut ya teman-teman. Ya ampun, masih 12 hari ya teman-teman. Tadi teman-teman katanya si Pino itu ya, kita disuruh istirahat terlebih dahulu teman-teman. Tetapi teman-teman, waktu istirahat itu tidak pas gitu loh, ya ampun. Baru 12 menit kita langsung gaskan. Halo Pino. Iya. Pino langsung kaget nanti aja. Apa? Kamu telah cukup riset? Tuh, teman-teman. Si Pino langsung kaget aja. Syukurlah, investigasi gerbang dunia lain. Sayangnya sampai sekarang kami belum mendapatkan petunjuk apapun. Sungguh memfrustasikan. Ditambah lagi, aku baru mendapatkan kabar merasakan bahwa para pendekar Strai berpetualang kali terluka akibat serangan di dekat daerah kaum Resistal. Kaum Resistal yang mana, teman? Ya, anjir, aku lupa, cok. Yang di Alskaro, kalau nggak salah, Cia. Pino. Hal ini juga tak dapat dibiarkan. Kita mikirin. Totong lu ngomong, kanjir. Kamu mau menyelidiki keduanya bersamaan, tapi kita sama sekali tidak punya petunjuk. Ya, parah betul Pino. Memang kita tidak bisa tinggal diam mengingat ada makhluk aneh yang dapat menyerang dunia ini kapan saja. Pasti begitu nanti kita. Baiklah, kuserahkan padamu. Jika aku dapat kabar berguna terkait kedua kasus ini, aku akan kuutuskan informannya untuk memberitahumu. Berhati-hatilah. Siap. Sudah, aku tidak mau ikut. Pak Lulu, ayolah Pak Lulu, kita kan teman. Biar ada teman perjalanannya kita gitu loh. Kalau misalnya Pak Lulunya nggak ngikut teman, nanti jadi kayak boring gitu loh. Ayolah Pak Lulu. Kenapa pakai tanya lagi? Aku mau ikut denganmu karena aku pikir aku bisa untung besar dari berjualan permata suci, tahu? Gue baru tahu teman-teman. Ternyata teman-teman dari tujuan awalnya si Palulu tuh dia cuy ya. Dia hanya menginginkan permata suci doang. Cekah seperti Palulu ya. Tapi enggak apa-apa ya cuy, enggak apa-apa teman-teman. Tapi lihatlah sekarang jadinya. Aku jadi gagal memperoleh permata suci yang ada cuma dikejar monster berkali-kali. Makanya aku sudah ogah pergi denganmu. Ayolah Palulu. Masih terlalu dini untuk menyerah hanya karena Neta tidak menunjukkan permata sucinya. Hayo lo. Apa maksudmu? Neta bukan satu-satunya orang yang membuat permata suci. Ada banyak penelitian elf yang berupa membuat permata suci di antara kaum Resistel. Banyaknya penelitian yang membuat permata suci dengan cara mereka masing-masing menghasilkan berbagai jenis permata suci. Mungkin saja salah satu dari mereka mau menjual ciptaannya. Bilang dari tadi dong. Kalau begitu, ayo kita segera pergi. Jangan diam saja dong. Ayo cepat. Nice teman. Bab 3 cuy ya. Nice top. Sudah bab 3. Yuhu.
Coba teman-teman. Kita disuruh kemana nih teman-teman? Oke, coba kita lihat dulu. Oke. Selidiki sejak pelaku di Padang Darkanon. Kamu diminta menyelidiki siapapun yang menyerang para pejuang Strai dan di mana letak gerbang dunia lain. Ayo tunjuk lokasi penyerangan termasuk di story resistor. Pedang Darkanon dapat dicapai dari Dusun Dots. Aduh, lupa kok teman-teman, Dusun Dots yang mana dah? Dusun Dots. Oh, ini teman-teman. Oh, di sebelah lahan bakar WTK aja. Berarti teman-teman kita harus lewat sini dulu, Mamen. Let's go. Ya, let's go. Tata. Wah, apa kalian siap, teman-teman? Perjalanan. Bukan perjalanan aja, tapi petualangan nih namanya, teman-teman. Siapa yang bilang kemarin, teman-teman? Katanya aja banyak bilang, teman-teman. Bang, nanti apa jadi babu, abang, gitu. Gitu yang enggak tuh, cuy. Lewat sini ya, cuy, ya. Kalau saya lewat sini, ya. Ah, iya, loh, lahan bakar WTK. Habis ini, teman-teman, kita langsung pergi ke Dusun Dot. Ya, Dusun Dot lewat mana? Hap. Oh, lewat kanan. Yo, let's go. Sudah makin gak sabar gue, cuy. Ketemu sama orang-orang baru. Dan si Palulu itu, teman-teman. Si Palulu untungnya masih ikut gitu loh, cuy. Gara-gara untung ada si Pino, teman-teman. Bayangkan, cuy. Kalau misalnya si Palulu gak ikut gitu loh, cuy. Mungkin kita bakal berpetualang sendiri. Merasa apa. Hap. What? Wow, nice, tak. Oke, kita saja let's go, cuy, ya. Di ini, teman-teman. Di Drakanon ya, cuy, ya. Ini di mana, cuy? Padang. Oh, iya, cuy. Darkanon. Hitam kah? Padangnya hitam kah, teman-teman? Darkanon. Ada perkumpulan para pitik-pitik, teman-teman. Pak, bangun, Pak. Ada bapak-bapak, teman-teman. Tunggu, teman-teman. Orang ini aja kalau salah, teman-teman. Yang penjaganya aja. Dan orang ini, teman-teman, si penjaganya adalah orang yang... bukan, teman-teman. Gue kira orang yang sombong itu, loh. Bukan, aja. Sosok wajah yang tidak asing datang mendekati dia adalah Cipipon. Hah? Cipipon? Ketua dinas rahasia resisten yang pernah ditemui di Golden. Ah, iya. Oh, kalau ini baik, teman-teman. Yang tidak baik adalah anggotanya, cuy. Ya, iya, anjir, gue masih ingat, cok. Kalian... halo, aku butuh pertolongan. Halo, Pak Lulunya tuh agak imut-imut gitu loh, teman-teman. Apa yang terjadi? Jangan-jangan kalian? Jangan salah sangka, cowok. Bahaya, teman-teman. Bisa-bisa kita di ini loh, salah sangka gitu. Enak saja, jangan asal main tuduh. Kami cuma sedang menolong orang yang sedang pisah di sini. Dia tidak benar-benar tidak bisa bergerak dan mampir di lab monster. Benar juga. Waktu di kuil pun Anda telah menolong kami. Saya rasa Anda tidak mungkin berbuat sekeji itu. Maaf telah lancang. Santuy, gak apa-apa. Ini adalah salah paham. Akhir-akhir ini terjadi kasus penyerangan para pendekar Strai berturut-turut. Kami jadi terlalu sensitif. Maaf, sudah memprasangka Anda juga. Terima kasih telah menolong korban. Terus gimana, teman-teman? Tunggu, cuy. Kalau misalnya diserang para Strai aja, ya. Berarti Balfir sama si ini, si adiknya, cuy, bahaya dong. Aduh, gimana caranya, cuy? Oh, dia adalah pengguna kapak, teman-teman. Lah, masa iya kali anjir diserang sama ayam mening, coy? Rupanya bener. Kami dengar pelakunya hanya menyerang kesatria dan pendekar bersenjata kampak. Senjata kampak, teman-teman. Balfirnya, teman-teman. Balfir cuma menggunakan senjata kampak soalnya, cuy. Mamen. Aduh, bahaya, cuy. Kenapa? Ini masih misteri. Kami sama sekali tidak punya petunjuk siapa pelakunya dan apa motifnya. Kalau begini korbannya akan terus bertambah. Maaf, maukah kau maksudku Anda bekerja sama dengan kami untuk menemukan pelakunya?
langsung disanggupin, mamen. Oh, jadi Dewi Pino yang mengirimkan Anda kemari, sungguh tertolong. Kalau begitu, mohon bantuannya. Iya, biar kami yang mengurus korbannya sampai pulih benar. Pindah dari Padang Darkanon ke Tanah Tinggi Cantenio. Cantenio? Di mana teman-teman? Cantenio di depan, cuy. Gimana teman-teman, pengen lanjut atau gimana nih, cuy? Apun, waktu juga sudah terbatas begini, mamen. Sudah 23 menit, teman-teman. Oke, sabar aja. Coba aja, gue bakal baca kuisnya dulu, teman-teman. Daripada Darkanon ke Tanah Tinggi Canter. Oke, siap. Oke, teman-teman, karena waktunya sudah terbatas aja. Sudah 23 menit, teman-teman. Mau gak mau, cuy, kita harus berpisah sampai sini. Tapi satu, coba. Besok kita bakal melanjutkan lagi, teman-teman. Soalnya, teman-teman, jiwa-jiwa petualangnya gua, teman-teman, sudah mulai membarang-bar. Pokoknya besok kita bakal melanjutkan lagi aja. Iya. Oke, teman-teman, mungkin kita sampai di sini dulu, cuy. Ya, teman-teman, jangan lupa kalian like, komen, dan jangan pasti ya kalian subscribe juga. Jangan lupa klik lonceng ya, cuy, ya. Karena lonceng kalian adalah bahagia saya, teman-teman. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton videonya dari awal hingga akhir. Apalagi menonton iklannya itu support dari kalian ke gue, cuy. Gue sangat bersyukur, makasih kepada kalian semua, teman-temanku sekalian. Dan yang pasti juga lu mau komentar, gak usah malu, gak usah sungkan. Yang penting sopan ya, cuy. Itu doang, cuy. Dan yang pastinya, bye. Dadah.